Kemenangan Estrange di anugerah juara lagu baru-baru ini telah membuka mata kita tentang kewujudan independent band. Namun begitu, masih ramai lagi yang tidak tahu apakah itu independent band atau apakah itu independent music. Apabila ditanya, mereka masih melabelkan independent music dengan unsur-unsur negatif seperti black metal, dadah, koto dan sebagainya. Mengapa isu ini berlaku? Kenapa perkara ini boleh timbul? Siapa yang harus dipersalahkan? Selidik minggu ini mengupas tentang independent music.